Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi mengubah 22 nama jalan di wilayah Jakarta. Anies mengubah nama jalan dengan nama-nama toko Betawi sejak Senin 20 Juni 2022. Menurut Anies Baswedan, perubahan nama jalan di beberapa wilayah di DKI Jakarta dengan nama para toko bertujuan untuk mengapresiasi jasa para toko tersebut karena sudah banyak berkontribusi bagi perjalanan kota Jakarta dan Indonesia. Selain itu, penamaan jalan dengan nama toko Betawi bertujuan agar generasi muda bisa lebih mengenal jasa dari para tokoh yang namanya diabadikan menjadi nama jalan.